Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Sepiridullah di channel Usap Creator. Oke guys, apa kabar kalian semua ya? Jadi baik-baik saja ya kalian ya. Oke. Jadi guys, di video kali ini gue mau ngebahas satu kejadian yang mungkin viral di tahun itu, yaitu di 2018, yang dimana banyak orang yang ngebahas itu, judulnya itu Mrs. Pac-Man ya. Yang kalian tau lah, kalau untuk orang-orang yang suka gore atau Reddit ini kayaknya udah nggak asing di telinga kalian ya. Oke, jadi jangan berlama-lama, jangan banyak bacot ya guys ya, langsung kita ke videonya guys. Nah, jadi kejadiannya ini guys, itu di 2018 yang apa lokasinya itu di Gua Talama ya, Gua Ternama apa gitulah ya kan. Nah, jadi si korbannya ini yaitu Alexandra Icokab dan si pelakunya ini yang bernama Mario Toots. Ini dibicarakan di sosial media di negaranya, itu ada yang bilang motifnya itu dikarenakan perselingkuhan lah, terus ada yang membicarakan motifnya itu bahwa masalah ekonomi gitu kan. Tetapi gua nggak ngebahas itu, gua mau ngebahas isi videonya apa ya. Nah, oke. Jadi isi videonya seperti ini guys, ketika kalian buka linknya, itu kalian udah melihat apa namanya tangan itu yang putus ya dari ini. Terus setelah itu kalian bakalan melihat yang si Alexandra Icho-nya ini, jadi mukanya itu dari sini ke sini guys, itu kalau kata orang Sunda marakpak ya. Marakpak itu kalau bahasa Indonesianya belah gitu ya. Nah, makanya dinamakan Mrs. Pac-Man dikarenakan itu hampir mirip dengan game yang Pac-Man itu yang mangap gitu ya. Jadi si apa namanya si mukanya ini dari sini ini sama ini itu belah jadi mangap gitu. Makanya dinamain Pac-Man. Nah, di videonya ini si Alexandra Icho-nya ini cuy itu masih mengeluarkan suara ya, hidup lah intinya, hidup ya, hidup dan merasakan kesakitan yang seperti itu. Makanya ini terkenal banget di apa namanya di kalangan orang-orang yang suka video gore ya. Oke guys, jadi seperti biasa linknya itu udah gua sematin di kolom komentar ya guys ya, bagi kalian yang nggak suka dengan hal yang paling parah banget ini nggak usah kalian lihat ya, tetapi jika kalian penasaran kalian silakan klik linknya ya. Oke. Jadi mungkin videonya cukup sekian guys. Thank you bagi kalian yang udah support gua ya kan selama ini. Dan mungkin let's I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.